Tahukah Anda pemirsa, di Indonesia biasanya penghasil kopi disebutkan mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan langsung lompat ke Nusa Tenggara Timur. Dan kenapa Nusa Tenggara Barat tidak disebutkan dalam penghasil kopi yang ada di Indonesia? Dan sekarang, aku akan nunjukin ke teman-teman semua, Lombok sudah mengirim ke berbagai belahan dunia dan mengekspor kopinya seperti ke negara Amerika Serikat, Swiss, Kanada, Korea, dan berbagai belahan dunia lainnya. Dan sekarang aku akan nunjukin ke teman-teman semua, jenis apakah kopi yang sudah diekspor ke luar negeri tersebut. Ikuti terus perjalanan aku ya. Jadi sekarang saya sudah janjian nih sama Bapak Torik, dan biasanya dikenal Abah Torik. Dan sekarang kami akan mengenalkan ke teman-teman semua perbedaan dari beberapa jenis kopi, yaitu ada yang Robusta, ada Arabica, dan ada yang Liberica. Halo Pak, udah tiba-tiba udah masuk aja Pak ya. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik. Duduk di mana nih? Silakan. Di sini aja. Oke. Kemana? Dari mana? Dari Ainyus Pak. Oh, Ainyus. Iya. Nah, ini dia ya Pak ya. Oh iya, ini Pak. Jenis-jenis kopi. Oke. Bisa dilihat perbedaan. Ini biji kopi yang belum matang Pak ya? Iya, ini masih mentah. Ini namanya green bean. Kalau secara istilahnya orang sebut green bean. Green bean. Iya, green bean. Ini yang Robusta. Ini Robusta. Yang Liberica. Liberica. Perbedaannya kelihatan sekali. Ya, kelihatan nih. Ini lebih panjang ya Libericanya. Terus yang kali ini apa Pak? Itu Arabica. Arabica lebih kecil ya? Lebih tipis, lebih kecil, ya, dan dia nggak lurus. Kalau yang Robusta gimana Pak? Ini agak semok-semok, bulat-bulat nih. Oh, lebih berisi ya? Lebih berisi dia. Ini lebih lonjong gitu ya Pak? Lonjong, lancip dia. Iya. Itu kalau kita lihat secara fisik, ya, secara fisik ini. Tapi kalau secara rasa, ketiganya ini sangat berbeda. Sangat berbeda rasa. Ciri khas dari masing-masing rasa dari masing-masing kopi ini apa Pak? Nah ini kalau dari ciri khas rasa ya, untuk Arabica ini lebih ke aromatik, dia fruity aromanya. Iya. Rasanya juga rasanya lebih asam. Nah jadi dia lebih kompleks dia punya rasa untuk Arabica ini. Kadang tumbuh di daerah lain tuh bisa beda rasa dia, bisa keluarkan aroma yang bunga, kadang yang buah-buahan seperti ada jeruk, ada apel, tergantung tempat tumbuhnya itu aroma yang dia keluarkan dan rasa pun mirip-mirip. Berarti baunya itu lebih soft ya? Soft dan strong pun termasuk, tapi dia berbagai macam gitu lah. Dia kompleks banyak. Beda dengan Robusta. Robusta itu biasanya lebih datar, dia lebih flat istilahnya. Dia lebih kuat. Dia bukan lebih kuat, tapi rasanya itu datar. Pahit, sekedar pahit saja, tapi tidak seperti sekompleks yang Arabica punya. Arabica itu ada aroma buahnya, ada banyak lah. Kalau ini paling dia ke kacang-kacangan, lebih ke aroma coklat gitu, seperti itu dia. Dan rasanya umumnya pahit. Kalau dia tidak asam, ya. Kalau Robusta yang sangat mencolok itu adalah di Arabica itu dia asam. Kenapa? Karena dari tempat tumbuhnya juga. Dia tumbuh di ketinggian di atas 1000 mdpl untuk Arabica, dan untuk Robusta itu bebas, dia mulai dari ketinggiannya 500 di bawah 1000 lah, bisa juga di 200, 300 ke atas, itu di bawah 1000 dia. Nah, Liberica ini dari nol pun bisa. Kalau Liberica ini dia lebih antara Robusta dan Arabica. Oh, campuran di antara ya, ini ya. Taste-nya itu, tapi dia lebih mendekat ke Robusta taste-nya. Dan biasanya kalau di tempat tongkrongan nih Pak, di tempat-tempat ngopi ya. Itu biasanya disebutkan ada kopi Arabica, ada Robusta gitu kan. Ya, ya. Kalau yang seperti Excelsa ataupun yang Liberica sendiri itu jarang banget ya terdengar gitu jarang, Pak. Jarang, karena memang tidak banyak yang mengembangkan. Jadi kalau kita merunut dari sejarah kopi, jadi yang pertama kali dikembangkan ini kan Arabica sebenarnya. Tapi pernah terjadi masa di mana kopi Arabica ini
dia kena hama dan kurang tidak produktif seluruh dunia. Jadi negara-negara pengembang kopi waktu itu berusaha mencari alternatif apa yang kopi yang bisa dikembangkan selain Arabica ini, karena Arabica saat ini kurang bagus produktivitasnya. Muncullah Robusta gitu, hasil penelitian mereka muncul Robusta. Robusta ini dari namanya itu kan artinya itu kuat, dia lebih kuat tahan hama, lebih kuat tahan apa istilahnya gangguan-gangguan lah. Jadi dia lebih bagus untuk dikembangkan. Dicoba dikembangkan, tapi setelah dikembangkan di perjalanannya kurang juga diminati untuk wilayah negara seperti Amerika dan sekitarnya. Itu kenapa? Karena taste-nya. Orang mereka lebih suka Arabica. Jadi dengan taste Robusta mereka kurang suka. Nah, jadi tapi untuk secara pengembangan bisnis dia lebih bisa dikembangkan. Kayaknya dia bisa tumbuh bebas dari ketinggian 0 sampai sekian mdpl. Kalau yang Arabica harus di atas 1000. Jadi agak produktivitasnya agak rendah gitu. Tapi penggemarnya itu negara-negara seperti Amerika itu sangat suka ini. Jadi yang Arabica nggak bisa dihilangkan. Jadi sampai sekarang dia tetap sebagai patokan kopi karena memang dia kualitasnya jauh dari yang lain. Kalau di Indonesia khususnya di Lombok sendiri yang paling laku itu yang mana, Pak? Kalau di kita ya tetap Robusta ini sebenarnya. Kalau untuk kita secara bisnis ya paling laku Robusta, karena secara industri pun kopi-kopi semua, kopi saset itu menggunakan Robusta karena produktivitasnya tinggi, harga juga tidak mahal, jadi bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Beda dengan Arabica. Arabica ini di samping susah barangnya, agak mahal, terus tidak banyak yang suka karena ada asamnya untuk secara peminum umum itu ya. Karena asam. Tapi kalau para pecinta kopi, orang-orang yang senang kopi tongkrongan itu mereka lebih mencari ke Arabica. Karena memang Arabica ini lebih bisa diulik rasa, bisa dicari mau pilih rasa apa, kualitasnya seperti apa, itu banyak sekali kompleks dia. Jadi orang bisa lebih eksplor kopi itu di Arabica. Kalau di Nusa Tenggara Barat, biasanya yang Liberica nih Pak, ada nggak tempat-tempat kopi yang memproduksinya? Ada, Liberica ini ada yang mengembangkan. Dulu ya setahu saya ada namanya Lasingan Kopi, itu dulu dia fokus di Excelsa dan Liberica ini. Lasingan nama kopinya dulu, Pak Iskandar namanya orangnya. Dia yang fokus di sini, sekarang dia masih di